Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pencinta Hizophore dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di channel YouTube Hizophore Update yang akan menayangkan seputar kisah asmara Rangga Azob dan Heiko van der Vecken. Untuk sahabat Hizophore Lovers semua yang baru menemukan dan baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kita semua tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai hubungan asmara artis kesayangan kita ini. Siapa lagi kalau bukan Heiko van der Vecken dan Rangga Azob. Oke guys, kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini kita akan membahas hubungan asmara Cornelia dan Pajar di sinetron Buku Harian Seorang Istri. Pajar membuat janji kepada Cornelia, tepat sebelum jam 12 siang Lia harus datang ke kantor dan harus menjawab lamarannya tersebut. Tapi saat itu Lia mendapatkan kendala di jalan. Ia terkena macet, jadi dia terlambat untuk sampai di kantor Mas Pajar. Mas Pajar pun kecewa dan ia mengajak Lia ke suatu tempat untuk berbicara empat mata. Ternyata Mas Pajar ini mengajak Lia ke danau di mana danau tersebut tempat Pajar melamar Lia dahulu. Di sini Pajar mengingatkan kepada Lia banyak kenangan-kenangan di danau ini dan bagaimana usaha Pajar untuk kembali mendapatkan Lia. Lia pun sangat mengingatnya. Tapi di sini Pajar tersebut telah kecewa karena ada tuduhan kalau dia selingkuh atau dekat dengan Dewa. Padahal ini hanya kesalahpahaman saja. Padahal hari ini dan di danau ini Lia akan bilang ke Pajar bahwa ia akan mau kembali rujuk atau akan menerima kembali lamaran Pajar tersebut seperti dulu tepat di danau ini. Namun belum sempat untuk berbicara, Pajar selalu memotong pembicaraan Lia tersebut dan terus-menerus menyalahkan dan menuduh Lia. Yang ingin tahu berita-berita selanjutnya mengenai hubungan asmara Rangga Azob dan Heiko van der Vecken, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Sekian video ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.